Pada hari ini spesial, pada hari ini akan kita dengarkan pemaparan hasil survei penempatan perangkat sistem audit kecepatan yang ada di yang ditempatkan di Polda Sumatera Utara dan juga Polda Kalting. Kegiatan ini adalah sebagai satu bentuk langkah jalan dari program prioritas Kapolri, Polri yang presisi bagi menerapkan pemolisian yang prediktif, mengedepankan deteksi dini, prediksi situasi terhadap gangguan kamtipmas, utamanya gangguan kamtipmas terlantas menemukan angka fatalitas yang tinggi oleh korban kecelakaan. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Mengawali pada kegiatan hari ini, marilah kita buka pada kegiatan hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Meja acara 2, sambutan. Sambutan yang kalian diwakilkan oleh Kalmen Subdit Audit dan Inspeksi di Kantor Korlantas Polri, Kompol Endang 42 SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ditlantas Polda Kaltim dan Ditlantas Polda Sumut, khususnya Subdit Audit dan Inspeksi. Sebelumnya permintaan maaf dari kami karena untuk acara pembukaan kegiatan rapat koordinasi ini pimpinan kami tidak bisa hadir dikarenakan ada beberapa kegiatan yang memang menuntut kehadiran dari pimpinan kami. Baiklah, di sini mungkin hanya sekilas saja. Program sistem audit kecepatan ini memang adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Ditkamsel Korlantas Polri dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan. Diharapkan dengan program ini dapat membantu khususnya menekan angka fatalitas korban kecelakaan yang saat ini memang menjadi program dunia juga kita turut berperan. Kami harap polda-polda turut membantu dan mendukung kegiatan ini dengan melakukan kajian-kajian agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, sebelum alat ini dilakukan pemasangan, kami berharap survei yang telah dilakukan oleh polda dapat memberikan masukan yang baik, tepatnya alat ini dipasang di titik di mana. Karena apa? Dengan pemasangan yang tepat, diharapkan manfaat dari alat ini pun akan bermanfaat juga sesuai dengan keinginan dan harapan dari pimpinan dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan dulu Polda Sumut untuk memaparkan hasil kajiannya. Kami berharap tidak usah terburu-buru, Pak. Silakan Bapak paparkan saja titiknya di mana. Ya kan, hasil kajiannya seperti apa? Nanti kita sama-sama mengkoreksi dan nanti ditampung saja dulu. Setelah itu diperbaiki lagi dan akan kami cek kembali. Kami rasa cukup untuk
pembukaan pemaparan. Silakan bisa dilanjutkan kepada moderator. Baik, demikian tadi sambutan dari Kasubdit Audit and Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri yang diwakili oleh Kaul Audit Kompol Endang Padmini SHMH. Menjadi acara selanjutnya adalah paparan. Paparan yang pertama akan disampaikan oleh Polda Sumatera Utara yang terhormat Kasih Standar Ditlantas Polda Sumatera Utara Kompol Pranggono. Kami persilakan untuk paparan hasil survei penempatan perangkat sistem audit kecepatan yang akan dipasang di jajaran Polda Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Padmi dari Korlantas. Ya, jadi di sini kami memang benar sudah melakukan survei dengan untuk penempatan alat ya, dan juga kebenaran baru hari ini juga selesai juga kami survei lagi yang melibatkan dan juga dari Korlantas, bahkan ahli dari UI ya, Pak Andika dan Pak Ahmad dan Pak AKBP Raisa, Pak Kompol Sulaiman dari Korlantas. Namun hasil yang ini belum kami dapatkan, namun kami sudah ada data hasil survei kami sendiri yang pertama, itulah yang sudah kami kirimkan. Oke, bisa dilanjutkan. Screen-nya dari kita atau dari sana? Ini langsung dari kita atau dari sana kami screen-nya datanya? Dari, ya lanjut. Oh, jadi kebetulan kami hari ini juga Bu, lagi ada FGD, ya, maka itu melibatkan para kasal lantas untuk membahas masalah ini juga. Yang itu tadi yang langsung tim dari UI, itu Pak Andika, Pak Ahmad, Pak Reisa, Pak Kompol Sulaiman, Ibu Kompol Sumiati. Nah, jadi ini para kasal lantas semua kumpul ya membahas masalah ini juga. Maka itu bersamaan dengan Zoom meeting. Padahal pada awalnya itu Pak Reisa minta kalau bisa orang itu juga bisa memonitor. Cuman karena kendala sesuatu, ya cukup ada sini-sini. Oke, bisa lanjut. Ya, ini paparan nih ya, seharusnya memang Pak Kasubdit Kamsel berhubung ke niat FGD, jadi saya diwakilkan. Lanjut. Ya, ini ya pendahuluan dasarnya, saya rasa kita sudah tahu semua dasarnya, termasuk dari surat dari Korlantas. Ya, oke, lanjut. Yang terbaca, saya dibaca. Ya, inilah yang salah satu titik objek yang kami survei. Ini di daerah Jalan Medan arah menuju Banda Aceh, kilometer 24-25. Jadi di sini sesuai dengan kriteria untuk dikatakan black spot setelah kami survei, itu memang sudah menaik angka lebih dari 30. Di kejadiannya, jadi secara kelihatannya, jadi di situ setelah kami analisa, ada terdapat beberapa faktor. Di situ pertama, permukaan jalan aspal rata lurus licin. Dan jika hujan, itu jalannya licin. Di situ juga marka jalan tidak ada. Dalam arti marka jalan yang permanen. Ya, sedangkan itu adalah jalan nasional menghubungkan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, tetangga. Dan di daerah Sigi juga daerah lingkungan yang cukup padat penduduk dan banyak akses keluar masuk daripada kendaraan dari perkampungan dari kampung ini langsung menuju ke jalan nasional. Dan di situ juga arus lalu lintasnya cukup padat ya, di jam-jam tertentu, lebar jalannya di situ 10 meter ya, dan di situ tidak ada lampu penerangan jalan. Dan juga minim dengan rambu-rambu peringatan. Dan di lokasi tersebut juga, situ sekitar 300 meter, situ adalah akses keluar daripada tol Medan Binjai. Itu untuk pengamatan kami di titik pertama. Oke, lanjut.
Ya. Ya, ini di negara ya, sebelah tetangganya lagi, Polres Langkat. Antara Polres Langkat dengan Polres Binjai ini bertetangga. Ya, ini juga sama akses penghubung antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Di sini kita ada temukan A6 ya, daerah black spot. Namun yang kita survei itu sesuai dengan arahan dari kriteria untuk pemasangan alat tersebut. Yang pertama itu harus ada jaringan, begitu ya, baik jaringan telkom, jaringan listrik, dan terutama juga keamanan daripada alat tersebut. Jadi setelah kami survei berapa itu yang memang memenuhi kriteria untuk dipasang itu berada di kilometer Polres Langkat itu kilometer 33-34 ya, di situ parameternya. Jadi karena kan memang alat yang ada di kita itu yang akan dipasang hanya dua. Jadi walaupun di sini ada terdata di sini ada 6 black spot, cuma kita kriteria-kriteria jadi mulai dari keamanan, dari listrik, internet. Jadi kita tentukanlah di satu titik tersebut. Ya, sama dengan juga seperti yang terdahulu, permukaan jalannya itu rata lurus dan apabila hujan licin. Ya, pembatas jalan itu tidak ada. Lingkungan ya sekitar itu ada gudang ya, jalannya sempit. Harus bisa ramai pada jam-jam tertentu. Lebar jalannya itu hanya 7 meter. Ya. Tidak ada juga penerangan. Sedangkan bahu jalan dengan jalan utama itu ya cukup tinggi. Itu hampir selisihnya itu hasil survei kami itu hampir ada 30 cm ya antara jalan utama dengan bahu jalan. Ya sesuai dengan foto dokumentasi yang kami lampirkan itu kalau bisa di zoom. Itulah fakta realita yang kita temukan di lapangan. Lanjut. Ya, ya, ini kita ambil dari jalan Jalinsum lagi. Ini jalan Jalinsum antara Medan yang mengarah ke Pekanbaru. Ini kita ambil di daerah Polres Deli Serdang. Polres Deli Serdang ini kalau dari Kota Medan itu langsung perbatasan langsung. Jadi kalau kita itu ini daerah urban ya, di sama permukaan jalannya aspal rata lurus dan apabila hujan itu licin ya, pembatas jalan juga tidak ada ya. Di situ adalah daerah pemukiman cukup padat penduduk, arus lintas ramai pada jam-jam tertentu, lebar jalan ini cukup lebar ya 14 meter. Begitu juga antara bahu jalan dengan jalan itu terjadi perselisihannya, jadi tidak rata. Ya, curam cukup jalan, kurangnya rambu-rambu penerangan ya, pada malam hari, banyaknya pengguna jalan yang melawan arah, dan di daerah situ adalah daerah pergudangan, pabrik. Ya, jadi kalau daerah-daerah jam tertentu itu cukup padat. Jadi dari masyarakat yang dari Kota Medan maupun ada yang sebelah dari Serdang, Lubuk Pakam, itu bekerja itu di daerah pabrik lokasi tersebut. Ya, di sini arus lalu lintas cukup padat sehingga masyarakat kesabaran itu kurang yang dia hendak menyeberang ya, dari perkampungan itu menjalan itu yang sering terjadi. Jadi ini kecelakaan lalu lintas dan di sini juga sedangkan ketentuan kriterianya itu sudah nilai bobot di atas 30. Lanjut. Ya, ini lagi tetangga di sebelahnya lagi. Yangnya Jalinsum di Kabupaten Sergi, Polres Serdang Bedagai. Jadi Polres Serdang Bedagai ini dengan Polres Deli Serdang ini bertetangga. Ya, jadi di sini juga kita meninjau di daerah rawan kecelakaannya juga. Soalnya kriteria daripada itu sudah memenuhi juga ketentuan di atas 30. Jadi karakteristiknya hampir sama. Permukaan jalannya aspal rata, lurus, licin. Jika hujan, pembatas jalan tidak ada. Cuman daerah sini jauh dari pemukiman. Ya. Lebar jalan itu 7 meter dan tidak ada bahu jalan. Ya. Jadi bahu jalan itu hanya berupa pasiran. Kurangnya rambu-rambu dan penerangan malam hari. Ya. Dan juga ini keluar jalur akses keluar masuknya melalui perkampungan. Daerah itu perkampungan. Dan sudah jelas dari beberapa yang saya sampaikan ini, semua rata-rata memang memiliki kendaraan itu kecepatan tinggi. Jadi sesuai dengan apa yang sudah rencana ini, kita akan memantau, alat memantau
audit kecepatan. Jadi semua ini yang saya survei ini, dashboard ini jalannya lurus rata dan rata-rata dengan itu berkecepatan tinggi. Oke, lanjut. Ya, ini data sebenar gambaran data kecelakaan selama tahun 2020 di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Ya, ini memang yang paling tinggi itu kita dapat adalah Polrestabes Medan. Cuman karena Polrestabes itu adalah kota besar, jadi kriteria kita untuk audit kecepatan itu memang tidak kita ketemukan. Ya, lanjut. Ya, inilah tadi yang saya analisa-analisa yang saya sampaikan terdahulu, yang di Polres Binjai, ya ini analisanya. Ya, lanjut. Selesai ini tadi saya sampaikan. Ya, ini yang di Polres Langkat, analisa-analisanya. Oke, lanjut. Ini yang di Polres Deli Serdang, ini hasil analisa kita. Ya, lanjut. Ini yang di Polres Serdang Bedage. Ya, lanjut. Ya, inilah dia analisa hasil beberapa yang semua telah kita laksanakan itu, kita melakukan suatu analisa, ya, black spot. Jadi rata-rata kondisi umum ruas jalan Binjai Stabel itu, ya, bumbung provinsi Sumatera Utara yang mendapat pemukiman, daerah pertokoan, lebar jalannya itu tidak sesuai dengan ketentuan badan itu jalan nasional, ya, kendaraan itu rata-rata umumnya, kendaraannya kecepatan tinggi, ya, kurangnya rambu-rambu, dan jalan itu padat di jam-jam tertentu, karena jalur perbatasan antara kota besar dan kota-kota itu pasti terjadi urban pada saat pagi dan sore. Oke, lanjut. Ya, sama juga dengan yang daerah Stabat tadi, dalam analisa kita tadi, ya tidak jauh berbeda apa yang sudah saya uraikan tadi, ya karakteristiknya seperti itu juga. Ya, jalannya lurus, licin, jadi berpotensi untuk kecepatan tinggi. Lanjut. Ya, sama jalan Medan Stabat. Ya, lanjut. Ya, Medan Lubuk Pakam. Ya, cuman ya ini terjadi agak dibandingkan lain tadi karena di sini ada daerah pergudangan, ya, pabrik-pabrik cukup padat. Jadi kerja-kerja pabrik itu jam-jam tertentu itu keluar masuk lembur di situ. Ya, inilah daerah sering terjadinya rawannya. Ya, lanjut. Lagi. Ini perbohongan, ya. Jadi sama. Jadi hampir karakteristik wilayah di wilayah hukum Polda Sumatera Utara itu yang akan rencana kita masukkan itu secara kereta itu memang rata-rata jalannya lurus semua kita target supaya kita bisa memantau. Oke, lanjut. Ya, jadi dari beberapa lokasi yang telah kami survei itu ada 4 memang. Jadi kami memang merekomendasikan kedua titik ini karena memang alatnya 2. Kalau memang alatnya lebih, ya kita inginkan bisa terpasang. Ya, Jalan Medan Binjai, ya, kilometer Stabat, Orbit, dan jalan ini adalah yang langsung perbatasan dengan Kota Medan. Jadi dia tidak terlalu jauh. Jadi kita untuk memantaunya juga tidak sulit dan mudik kriteria baik itu dari jaringan listrik, internet, dan keamanan yang paling penting daripada pesan itu keamanan daripada alat tersebut. Ya, jangan sampai alat itu terpasang satu minggu besoknya kita tengok sudah digergaji oleh tangan-tangan jahil. Itulah pola pemikiran kami. Maka kami menentukan di lokasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, jadi hasil dari pengamatan ini kira-kira apabila alat ini terpasang, apa yang ingin kita harapkan tersebut? Ya, kami kecepatan terlalu tinggi merupakan faktor penyebab kecelakaan yang fatal. Dengan adanya pemasangan alat sistem audit kecepatan, bisa menjadi solusi penanganan kecepatan yang ada dan memperlambat laju kendaraan sehingga kita bisa meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Jadi sesuai dengan maksud dan tujuan dari tadi, kalau bisa alat ini bisa terpasang itu, ya memang maksud dan tujuan kita itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan fatalitas daripada korban kecelakaan tersebut. Dan juga di seperti saya sampaikan tadi,
Terdahulu di dua tempat itu ya ketersediaan infrastruktur listrik dan jaringan. Ya maka itulah kami menentukan dua lokasi tersebut. Jadi saya rasa itu aja secara singkat yang ingin sampaikan. Ya di sini juga kami ingin masukkan saran daripada Bapak-bapak sekalian di Korlantas. Dan seperti juga tadi kami sampaikan, lokasi-lokasi ini juga baru usai hari ini kami survei dan melibatkan langsung dari tim dari Korlantas, melibatkan dari para ahlinya dari UI. Saya rasa nanti kalau lebih akurat nanti bisa saya sampaikan lagi, sebab sampai saat ini hasil dari itu sebagian belum kami terima dari tim dari Korlantas. Itu aja yang perlu kami sampaikan untuk sementara atas perhatian saudara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Imron. Yang terhormat Ibu Kalor Audit, Bu Endang, dan rekan kita yang satu saya belum tahu namanya, Bu Endang, mohon tanya, mohon izin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kaltim, seperti yang kami sudah kirimkan dasar sesuai yang kita sampaikan, tidak perlu saya baca. Kemudian data laka untuk wilayah Polda Kaltim tahun 2020 untuk penyebab laka berdasarkan faktor manusia, batas kecepatan menempati ranking nomor 2. Ya. Ya, cukup. Siap, lanjut. Jadi untuk penyebab laka yang terbanyak, lanjut. Ya, bisa dilihat di data laka untuk Polda Kaltim, kita melihat untuk batas kecepatan menempati urutan nomor 2, Pak, setelah tidak tertib. Jadi datanya di tahun 2020 sekitar 67 kejadian yang melebihi batas kecepatan. Sedangkan ranking pertama ditempati oleh tidak tertib. Lanjut. Untuk data black spot kita untuk Polresta Balikpapan ada 4 yang bisa kami sajikan. Jadi yang pertama adalah di Jalan Jenderal Sudirman, ini merupakan kawasan KTL kita. Mohon izin Ibu. Jadi lokasinya tepatnya di traffic light Beruang Madu. Ya, dengan nilai bobot 30. Waktu kejadian 08.00 sampai dengan 18.00. Jadi kawasan traffic light Beruang Madu ini adalah kawasan segitiga. Segitiga sehingga mempunyai karakteristik jarak pandang atau ruang pengawasan jalan yang tidak leluasa atau kurang jelas. Jadi ada simpang tiga yang arah dari arah bandara menuju ke Balikpapan kota. Untuk traffic light yang mengarah ke arah MT Haryono akan bersamaan dengan jalan yang dari arah Balikpapan, kota Balikpapan menuju MT Haryono. Karena di sana adalah jalur belok kiri jalan terus. Sehingga apabila yang dari bandara menuju ke MT Haryono akan berpapasan langsung dengan yang arah belok kiri jalan terus. Penyebabnya karena kadang-kadang yang dari arah belok kiri jalan terus kurang berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Itu untuk karakteristik di kawasan black spot TL Beruang Madu. Kemudian black spot yang kedua adalah di SPBU MT Haryono. Kenapa kita bisa menyatakan black spot di MT Haryono? Karena merupakan jalur keluar masuknya kendaraan menuju SPBU. Jadi SPBU yang memotong arah jalan MT Haryono sehingga terjadi cross menyebabkan terjadinya kerawanan dalam hal kecelakaan.
Dan kawasan tersebut juga merupakan kawasan sekolah, dekat pertokoan, dan perhotelan serta mal. Jadi arusnya cukup padat. Itu black spot yang kedua. Kemudian black spot yang ketiga terletak di jalan kilometer 6, jalan Soekarno-Hatta. Jadi tadinya kami ingin memasang alat audit kecepatan di kilometer 6 tersebut. Namun kita keduluan oleh Badan Pelaksana Transportasi Darat lebih dulu memasang alat tersebut, Bu. Jadi alat sudah terpasang di lokasi black spot kita yang kilo 6 dan kilo 10. Alat sama dengan alat yang kita akan pasang audit kecepatan. Jadi dipasang sudah tahun lalu 2020, sudah berjalan juga untuk audit batas kecepatannya. Jadi karakteristik di jalan kilometer 6 adalah kiri kanan jalan tempat parkir kendaraan berat. Jadi alat truk-truk yang pengangkutan berat parkir malam untuk menunggu keberangkatan ke Banjarmasin, arah Banjarmasin, karena jalan kilometer 6 ini adalah akses menuju ke Banjarmasin, menunggu peri yang akan mengangkut kendaraan tersebut. Sehingga kendaraan-kendaraan tersebut parkir di pinggir jalan kiri dan kanan. Jadi kenapa dikatakan black spot tersebut di daerah itu? Karena parkir kemudian kendaraan kecepatan tinggi. Jadi yang rata-rata yang terlibat kecelakaan adalah menabrak kendaraan yang sedang parkir. Kemudian di kilometer 10 juga demikian, yang black spot kita yang keempat untuk Kota Balikpapan. Jadi kawasan tersebut merupakan banyak tikungan, kemudian pandangan terbatas, dan jalan arteri primer antar kota Samarinda dan Botang. Sehingga arusnya cukup padat. Dan di daerah ini juga telah dipasang alat audit kecepatan dari BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat. Lanjut, analisa jalan di lokasi black spot. Jadi kondisi umum ruas jalan yang Jenderal Sudirman di traffic light Purwamadu tersebut terdiri dari jalur yang masing-masing jalur memiliki dua lajur. Berada dekat dengan hotel, mall, BSB yang terbesar di Kalimantan Timur. Lanjut. Ya, ini. Jadi analisa layanan di jalan lokasi black spot tersebut yang pertama adalah di jalan Beruang Madu, simpang Beruang Madu, dengan Jenderal Sudirman yang tadi saya jelaskan yang pertama, bertemu dengan kereta dari arah jalan Jenderal Sudirman menuju arah MT Haryono. Begitu pula sebaliknya, sering terjadi penumpukan kendaraan arah jalan Jenderal Sudirman yang menuju Mall BSB, yang saya sampaikan tadi, mall yang terbesar di Kalimantan Timur, dengan kendaraan dari arah jalan MT Haryono menuju Mall BSB. Geometris jalan di jalan Jenderal Sudirman adalah merupakan jalan lurus dan memiliki sebuah belokan dengan tipe 2 jalur, dengan masing-masing jalur memiliki 2 lajur total 10 meter dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki dan median tengah. Lanjut. Kemudian lokasi yang kedua yaitu jalan MT Haryono depan SPBU yang tadi saya sampaikan juga. Ruas jalan MT Haryono depan SPBU Pertamina terdiri dari 2 jalur yang masing-masing jalur memiliki 2 lajur. Berada dekat SPBU Pertamina, pertokoan, pemukiman, hotel, sekolah tanpa median jalan tengah. Sehingga kita mengakali dengan menggunakan pembatas daripada traffic cone. Jadi sangat rawan hal tersebut. Sudirman menuju jalan MT Haryono, jalan Beler, ketika pengguna jalan sedang memarkir kendaraannya di tepi jalan atau di seberang SPBU, yang merupakan tempat kuliner. Karena memang di daerah tersebut juga terdapat tempat-tempat kuliner, kafe-kafe, cukup padat. Sering juga kendaraan parkir, sehingga dengan keluar masuknya kendaraan dari SPBU ataupun pemukiman penduduk sekitar, sehingga makin membuat kawasan tersebut makin padat. Geometris jalan jenis Jenderal Sudirman Balikpapan merupakan jalan lurus dengan tipe 2, dengan jalur dengan masing-masing jalur memiliki 2 lajur, total 10 meter, dan tanpa dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki dan median tengah. Lanjut. Black spot yang ketiga yang saya sampaikan juga tadi, kondisi ruas umum jalan Soekarno-Hatta kilometer 6,
ruas Jalan Soekarno-Hatta kilometer 6 merupakan jalan utama yang menghubungkan antar kota Balikpapan dan kota Samarinda. Terdiri dari dua jalur yang masing-masing jalur memiliki dua lajur, berada dekat pemukiman penduduk dan pertokoan, serta beberapa workshop kendaraan berat. Kemudian geometrik jalan Jenderal Sudirman Balikpapan merupakan jalan lurus dengan kondisi jalan tanjakan dan turunan, serta berbelok-belok dengan tipe 2. Jalur dengan masing-masing jalur memiliki dua lajur total 10 meter dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki dan median serta pembatas jalan. Lanjut. Kondisi jalan umum ruas Soekarno-Hatta kilometer 10 yang saya sampaikan tadi juga merupakan jalan utama yang menghubungkan kota Balikpapan dan kota Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, terdiri dari dua jalur dan masing-masing jalur memiliki dua lajur. Berada dekat pemukiman penduduk juga, pertokoan, sekolah, tempat kuliner, dan beberapa workshop juga, kendaraan-kendaraan berat. Geometris jalan di Jalan Sudirman Balikpapan merupakan jalan lurus juga dengan kondisi jalan yang tanjakan juga dan turunan serta berbelok-belok dengan tipe dua jalur dengan masing-masing jalur memiliki dua lajur total 10 meter dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki dan median tengah. Lanjut. Faktor penyebab kecelakaan. Jadi faktor pertama adalah tentunya manusia, di mana seringkali pengemudi saat mengendarai kendaraan bermotor tidak mengikuti peraturan dengan mengendarai kendaraannya melebihi batas kecepatan yang sampaikan tadi dari arah belok kiri lanjut selalu dengan kecepatan tinggi. Sehingga dengan prioritas jalan dari BSB menuju ke MT Reno juga sama-sama demikian. Sama-sama laju sehingga kendaraan tidak bisa menguasai kendaraannya, terjadi kecelakaan. Kemudian faktor jalan, di mana kondisi pemukiman jalan, permukaan jalan yang kurang baik, ya, jalan rata-rata di daerah Kalimantan Timur ini sangat bergelombang, keriting dan tidak rata, serta dipengaruhi dengan geometris jalan, serta kurang lengkapnya bagian jalan maupun kelengkapan fasilitas perlengkapan jalan. Lanjut. Sementara kami terlanjur sudah mengirim ke Korlantas bahwa rekomendasi pemasangan alat audit karena di daerah kilometer 6 dan 10 sudah dipasang, kita merekomendasikan yang di jalan MT Haryono arah Telkom. Kenapa kami pilih jalan MT Haryono arah Telkom di kilometer 3? Karena jalan tersebut adalah jalan lurus. Lurus, bebas hambatan, kemudian sering terjadi trek-trekan juga. Ya, di MT Haryono arah Telkom, jalanan cukup padat, lebar 10 meter dengan tidak dibatasi oleh pembatas jalan juga. Jadi kiri kanan tidak ada jalur untuk penyeberangan jalan pejalan maupun pejalan kaki. Kemudian yang kedua di Jalan Marsma Iswayudi ini dekat TMP. Di jalan tersebut juga sering digunakan untuk trek-trekan anak-anak muda yang lagi ngetren karena jalan tersebut juga cukup lurus. Tidak ada belokan dan tepat karakteristiknya juga sangat baik. Kemudian yang kami tambahkan yang ketiga untuk rekomendasi pemasangan alat kami belum masukkan dalam paparan karena tadi baru kami terima dari tim kami yang ke lapangan. Ini merupakan kawasan proyek percontohan KTL yang kami tadi sampaikan di awal di mana jalan Jenderal Sudirman merupakan kawasan KTL kita. Jadi jalan tersebut sangat lurus mulai dari simpang imigrasi serta depan plaza sehingga rawan kecelakaan dan pelanggaran. Kemudian karena kecepatan juga cenderung menambah kecepatan yang di jalan tersebut. Dengan kondisi jalan yang lurus. Lokasi juga dekat dengan kantor Polres dan pos lantas sehingga pengawasan alat lebih aman. Jadi kami kemarin juga mendengar ada kendala apabila kita memasang alat tersebut tidak di dekat pos atau susah pengawasan. Termasuk yang dua kami sebutkan tadi pertama adalah memang jauh dari pos pengawasan. Sehingga kami merekomendasikan dua lagi yang baru yang ada posnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat juga daerah black spot.
ya, tapi tahun 2021 sudah bergeser, berubah. Tadinya tahun 2018 dan 19 itu memang masuk daerah black spot, yaitu di pos Balikpapan Permai. Nah, ini jalur ini juga merupakan jalur lurus dan persimpangan masuk terminal. Jadi sering terjadi kecelakaan bila ada yang crossing dari jalan tersebut, dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Jalan MT Rono, kemudian menuju Terminal BP, arah Beruang Mandu. Karena cenderung daripada pengendara menambah kecepatan dan tidak mau mengalah. Pemantauan perangkat alat sangat baik karena di samping pos pojok itu ada pos polisi kita. Lanjut. Perubahan perilaku pengemudi kita, kecepatan yang terlalu tinggi merupakan faktor penyebab kecelakaan yang terjadi. Tapi dalam audit tadi kita lihat, walaupun kedua, tapi cukup tinggi daripada yang lainnya. Kemudian dengan adanya pemasangan alat audit, menjadi solusi penanganan kecepatan yang ada di dan memperlambat laju kendaraan, sehingga bisa meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Lanjut. Ketersediaan infrastruktur listrik dan jaringan pada lokasi yang direkomendasikan untuk pemasangan alat sistem audit kecepatan sudah tersedia. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, untuk saat lokasi 1 dan 2, jarak pemasangan lampu dan penerangan jalan masih terlalu jauh sehingga membatasi jarak pandang pengemudi. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon arahan dan instruksi daripada tim, mudah-mudahan dengan rekomendasi dari 4 daerah yang kita sampaikan bisa disurvei dulu, karena kami baru mensurvei dari tim kami dari Polda Kaltim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil survei penentuan di lokasi akan dipasang perangkat sistem audit kecepatan ini. Kita selanjutnya yaitu diskusi dan tanggung jawab. Ada beberapa tanggapan yang akan disampaikan dari tim Korlantas. Kami persilakan yang pertama dari Pak Ivan selaku tim konsultan IT perangkat sistem audit kecepatan. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi tanggapan pertama saya akan tanggapan secara umum ya, baik untuk Polda Sumut dan Kaltim. Kemarin juga sudah disampaikan untuk Sumsel dan Sumsel ya. Yang pertama terkait data laka lantas ya tahun 2020, mungkin bisa ditampilkan contohnya Sumatera Utara. Jadi untuk data laka harap diperhatikan untuk yang MD-nya ya. Jadi misalnya untuk Polda Sumut, MD terbesar adalah Restabes Medan. Tadi Bapak sudah sampaikan karena di Medan ini kecepatannya warna 7. Tabel. Ya. Jadi untuk Restabes Medan, Bapak tadi sudah sampaikan karena dia di kota sehingga kecepatannya rendah. Nah, tapi kita juga Bapak bagaimana penjelasan untuk res Labuan Bajo di Labuan Batu karena masih ini juga 187. Dan misalnya Bapak tadi ambil adalah res Sergai, sementara res Sergai ini MD-nya 09, yang di atasnya masih ada seperti Simalungu 106, Asahan 115. Jadi sampai ke Sergai ini bagaimana kondisi MD yang lebih tinggi lagi. Begitu juga untuk yang Polda Kaltim, ya, para Polda Kaltim. Di Polda Kaltim juga untuk MD tertinggi di Samarinda. Nah ini bagus ya, mungkin bisa dipakai juga untuk di Sumatera Utara. Penyebab laka berdasarkan faktor manusia, batas kecepatan. Di sini juga ada tambahannya. Nah di untuk Polda Kaltim ini batas kecepatan ada yang tinggi di Bontang sama Brau. Yang diambil contoh ini Balikpapan. Nah, Balikpapan dari sisi MD nomor 2, sementara dari batas kecepatan dia cukup jauh juga, nomor 5 ini.
nomor 5. 3345 ya, nomor 5. Nah, jadi yang pertama itu tolong diperhatikan data laka ini sampai menentukan lokasinya itu analisanya seperti apa. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin bisa ditayangkan yang Sumsel, Pak. Yang gambar peta. Sumsel. Paparan. Ya. Kemarin. Ya, oh. Lanjut, kasih apin dulu. Jadi untuk yang penggambaran peta, harap diperjelas di mana lokasi jalur yang akan dipasangkan alatnya. Digambarkan juga yang kita untuk saat ini kita programnya di jalan nasional, jadi diperlihatkan juga secara jelas garis jalan nasional. Dua hal itu dimasukkan dalam peta. Nah, kemudian yang ketiga untuk analisa, atau kita ambil aja langsung slide-nya ini, Pak, yang Polda Sumatera Utara anak bumi black spot yang slide ke 8. Ya. Nah, di sini digambarkan permukaan jalan aspal rata, lurus, licin jika hujan. Nah, bisa nggak digambarkan ini kira-kira daerah yang berpotensi itu misalnya licin jika hujan, mungkin drainasenya buruk, di mana terjadi genangan, itu di lokasi di mana dalam peta. Kemudian pembatas jalan tidak ada, apakah seluruh sepanjang jalur atau di tempat-tempat tertentu yang tidak ada. Nomor 3, lingkungan sekitar, terdapat permukiman, gudang, dan gang sempit, dan pertokoan. Nah, coba dilihat, ini yang disebut sebagai inventarisasi dari hambatan samping. Hambatan samping apa yang dominan? Jadi pemukiman mana yang cukup besar, gudang mana yang cukup besar dan mengganggu, terutama yang misalnya dia memiliki alat-alat berat, truk yang besar, ya kan? Gang sempit juga, gang sempit yang mungkin jarak pandangnya pendek, pertokoan yang besar. Jadi di analisa potensi tersebut mana yang dominan yang besar. Dan terus harus lalu lintas ramai pada jam tertentu. Nah, ini diperlihatkan juga dari dalam ruas itu. Jadi kalau Bapak pakai Google Map kelihatan itu ada lokasi yang berwarna merah, ramai, ada yang kuning, ada yang hijau, ya kan? Kemudian jam-jamnya juga bisa dipilih. Jadi diperjelas pada arus di lalu lintas pada ruas jalan yang mana dan jam pada jam yang berapa. Nah, terus nomor 6 juga kurangnya lampu penerangan jalan dan rambu-rambu peringatan. Nah, ini diperjelas juga di mana lokasi-lokasi yang lampu penerangannya kurang karena tidak ada pencahayaan atau rambu-rambu peringatan yang kurang. Nah, mungkin juga bisa dimintakan ke Dinas Perhubungan untuk data inventarisasi dari rambu dan marka jalan, inventarisasi sarana dan prasarana jalan. Nanti contohnya mungkin Sumsel. Ya. Sumsel mau. Apa? Sumsel. Iya, ya, boleh Sumsel. Nah, ini contoh yang di atasnya lagi sebelumnya. Nah, sebenarnya atau sesudahnya deh, sesudahnya yang ada slide dan garis merah. Ini. Nah, ini oke. Okay. Nah, ini seperti contoh di Sumatera Selatan ya, di atas itu dikasih garis merah untuk menunjukkan jalur yang lurus. Next slide. Nah, ini gambarnya menunjukkan jalur lurus. Next. Nah, seperti ini. Jadi untuk lokasinya diperjelas, nanti untuk diperbaikan untuk yang berikutnya, jadi ditambahkan aja. Itu hal umum yang Terus kita kembali lagi ke Kalimantan Timur. Ya, dipaparkan ada black spotnya ada 4 lokasi. Ya, jalan. Kota Jalan Jenderal Sudirman, MT Haryono, Soekarno Hatta. Nah, tapi di rekomendasinya jalan Iswahyudi.
ya. Nah ini apa, bagaimana analisanya gitu kan dari jarak black spot itu terhadap siswa UD. Dan perlu diperhatikan juga adalah tidak selama, karena kita terkait dengan perilaku ya, jadi tidak selamanya alat ini perlu dipasang pas di tempat black spot. Sering kecelakaan, misalnya ada suatu tikungan atau daerah persimpangan, di situ banyak black spot. Nah, kita juga bisa, tadi yang disampaikan Pak Imron, prediktif. Jadi perilakunya itu adalah di jalur yang lurus sebelum kejadian black spot. Jadi mungkin karena dia sudah apa, udah tahu depannya bakal macet, di depannya bakal tikungan, nah dia ngambil ngebut, tapi lupa kalau itu ada banyak pemukiman atau ada gangguan, sehingga akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi tidak selamanya alat itu harus pas dipasang di lokasi. Terus yang perlu diperhatikan juga, alat ini akan mendata karakteristik secara jangka panjang, jadi satu harian, satu mingguan, bulanan, tahunan, sehingga, dan ini bukan alat atlet yang langsung ada kejadian, ditangkap, terdokumentasi, ada CCTV. Jadi misalnya ada banyak kasus kebut-kebutan, trek-trekan, ya kan? Nah ini agak sulit juga, misalnya kan misalnya kucing-kucingan gitu ya, jadi anak-anaknya terdetekkan jam tertentu, ya kita baru bisa melihat datanya sehari setelahnya, jadi nggak bisa langsung secara langsung. Dan data yang kita miliki juga data kecepatan, tidak ada video, tidak ada foto dari pelaku-pelakunya. Jadi bisa dilihat juga nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, demikian tadi tanggapan dari konsultan IT Bapak Ivan Sudirman STMT. Langsung kepada dua jajaran Polda Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, kami bersama untuk menanggapi dari Polda Sumatera Utara terlebih dahulu. Silakan Bapak. Audionya dimut ya? Audionya, oke. Audionya belum. Mohon maaf Bapak, audionya belum terdengar, di unmute terlebih dahulu, mohon dibantu. Baik, untuk sementara waktu ke oke sebentar. Atau coba Kalimantan Timur lebih dahulu. Mohon izin Bapak Polda Kaltim, saya ganti ke Polda Kaltim dulu ya, Pak. Polda Kaltim silakan. Terima kasih Pak Ipan, terima kasih. Aduh, saya kira siapa tadi Pak Ipan. Izin Pak Ipan, jadi memang daerah yang kami rekomendasikan dua pertama tadi yang kami sebutkan adalah bukan merupakan daerah black spot Pak. Jadi kami memilih daerah tersebut karena analisa yang tadi kami sampaikan sering terjadi trek-trekan Pak. Jadi jalannya jalan lurus di kilometer 3 itu sampai ke kilometer 7 jalan lurus, bebas hambatan. Memang dua jalur dibatasi oleh pembatas. Namun itulah yang menyebabkan sering terjadi trek-trekan Pak, baik pada malam hari ataupun subuh. Anak-anak muda biasa mempergunakan karena jalur tersebut sangat sepi dan jarang dilalui oleh pengendara lain. Kemudian yang kedua juga yang di depan MT Haryono tersebut adalah merupakan jalur ring road Pak, ya tidak ada pembatas jalur tengah sehingga sering terjadi kecelakaan juga karena trek-trekan, sehingga kami merekomendasikan di dua jalur yang pertama itu, jadi depan Telkom dan di Jalan Iswa Yudi dekat TMP. Nah kemudian yang kedua, memang yang ketiga dan keempat adalah daerah black spot dua-duanya Pak. Jadi daerah black spot sehingga kami rekomendasikan juga untuk pemasangan alat tersebut. Demikian Pak Ipan, terima kasih. Baik, terima kasih dari Polda Kalimantan Timur. Polda Sumatera Utara apakah sudah bisa terhubung untuk audionya?
Sudah terdengar Pak suara siap, Pak? Siap, sudah Bapak silakan, dipersilakan Pak. Oke, makasih Pak. Jadi sesudahkan apa arahan dari Bapak, itu memang benar adanya dengan data laka. Memang daerah Labuan Batu, Asahan itulah yang paling tinggi ya, terjadi teror lintas. Namun mengingat alat ini baru ada dua, dan kriteria-kriterianya itu seperti saya sampaikan di paparan, Polres ini adalah yang berdekatan dengan Kota Medan. Jadi untuk pengamanan dan pengawasannya lebih mudah. Namun mengingat juga sesuai dengan apa yang kami terima, bahwa alat ini kan bentuk bisa portable, bisa dipindah-pindah. Jadi nanti kasus kematan penguatan kami kalau memang nanti di lokasi tersebut tidak kami iya, kami mengikuti arahan daripada dari pihak perlantas. Selesai itu aja yang perlu saya sampaikan Pak, makasih atas saran dan masukannya. Baik, terima kasih Polda Sumatera Utara dan Polda Kaltim yang sudah memberikan tanggapan dari penanggapi kami dari tim konsultan yang pertama. Untuk penanggapan-tanggapan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kaur Audit, kami persilakan Ibu Kompol Ena Patmini SHM. Terima kasih kepada moderator. Untuk tanggapan dari hasil paparan Polda Sumut dan Polda Kaltim, ini hanya sekedar masukan Pak. Jadi semua survei, kajian itu harus ada data. Data yang bisa mendukung juga untuk kami menganalisis. Karena analisis tanpa didukung dengan data juga kita sulit ya Pak ya. Nah makanya kami minta apapun tadi yang dipaparkan, tolong lebih didetailkan lagi Pak. Lebih didetailkan lagi, didukung dengan data-data yang ada. Itu bagaimana? Bisa terdengar pak? Jadi walaupun kami minta apapun tadi yang sudah dipaparkan tolong didukung oleh data, jadi ini akan membantu menganalisisnya juga lebih tepat dan lebih akurat. Nah nanti dari hasil kajian dan survei yang dilakukan, tolong prioritas mana nanti yang didahulukan untuk dipasang alat. Jadi ada skala prioritasnya. Mau mengajukan lebih dari dua silakan, memang alatnya baru dua dan tapi kan ini bisa dipindahkan. Tapi kami minta mana yang lebih prioritas itu yang lebih didahulukan untuk dikaji dan disurvei lebih baik lagi. Terus kami minta info dari Kalimantan Timur, itu infonya BPTD sudah ada pemasangan alat. Tidak apa-apa, koordinasikan saja apakah alat yang dipasang itu benar-benar sama atau tujuannya sama. Selama hasilnya untuk tadi membantu meningkatkan keselamatan di jalan itu enggak ada masalah. Ya kan, Pak? Kalau bisa didukung dengan data juga, Pak. Ini kan baru info dari Bapak, tapi kita kan belum tahu banyak tentang alat yang dipasang oleh ABTTL, Balai-Balai Transportasi Darat ya Pak ya, tadi ada beberapa tadi infonya dipasang. Tolong kami diberitahu saja. Silakan nanti biar pimpinan kami yang lebih menindaklanjuti. Kalau perlu ada dokumentasi fotonya ya Pak ya, dan alat ini fungsinya untuk apa gitu. Itu mungkin tadi yang terkait dengan alat. Nah nanti dari hasil kajian ini seperti di Polda Sumut, memang ada kajian juga dari Jemen Abstrak Pak. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa membantu juga. Kalau memang Bapak sulit terkait dengan data yang kami minta, Bapak bisa berkoordinasi juga dengan instansi terkait. Kalau memang data di kita tidak ada, silakan Bapak koordinasi. Contoh terkait dengan peramuan. Jadi Bapak harus tahu juga, sebenarnya data inventarisasi itu kan ada di kementerian. Bapak minta, nah terus kita berani memberikan masukan itu rambu yang diperlukan di situ itu apa, yang sudah ada berapa, kebutuhannya berapa, dan Bapak berani, oh ini kurangnya rambu ini terkait dengan penerangan, ya kan, letaknya di mana, posisinya di mana, Bapak sebutkan. Dan Bapak harus ada juga alasan hasil kajian. Jadi kalau kita mau minta sesuatu, mau berkoordinasi, tolong sekarang kita harus berani, harus ada dukungan data. Tidak bisa hanya pengamatan lapangan, hasil ini, tapi coba belajar mensurvei,
tadi kita belum dapat info juga di jalan yang Bapak kaji ini, lakanya itu volume kendaraannya berapa? Kapasitas jalannya berapa di situ? Waktu Bapak mengkaji itu kan ada batasannya, Pak. Bapak mengkaji dari kilometer sekian sampai sekian. Terus di situ volume kendaraannya kita bilang sepi berapa? Kita bilang rame jumlahnya kita nggak tahu. Kapasitas di situ jalan misalnya tadi 7 meter berapa jumlah volume kendaraan, kapasitas kendaraan itu. Jadi kita paham. Nah, kalau memang kita kesulitan data, kita bisa berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk geometrik jalan. Bapak bisa tadi menyatakan di pernyataannya, misalnya tadi ya di anatomi kalau tidak salah, jalannya menurun, menikung, jarak pandangnya kurang. Ini jarak pandang yang bagaimana, kurangnya berapa, seharusnya bagaimana. Nah itu yang kita pengen dapat juga dari Polda. Gak apa-apa, Bapak merasa, kok ini jarak pandang ini kayaknya mengganggu, misalnya tadi di pertigaan mana Pak, yang segitiga mana tuh Kaltim, Polda Kaltim dari Pak Nyoman. Nah di situ kan ada jarak pandang, Bapak menyatakan. Nah maksud saya, coba Bapak bantu koordinasi dengan instansi terkait. Jarak pandang itu ada hitung-hitungannya. Nah, tolonglah Bapak memecahkan permasalahan jarak pandang ini dengan instansi yang terkait. Mungkin PU. Terkait sarana, Bapak koordinasikan dengan perhubungan. Tapi Bapak berani juga menyatakan, oh Pak, ini kurangnya rambu ini karena ini. Alasannya ini. Kalau bisa didukung data lebih bagus. Memang harapannya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari kami, dan selanjutnya silakan masukan ini ditanggapi. Kalau memang belum jelas, ini kebenaran kan ada Pak konsultannya, terus kedua ada juga mungkin Pak anggota di sini yang memiliki kemampuan di bidang transportasi. Bapak bisa tanya apa yang harus kami lakukan. Kalau memang belum bisa, bagaimana cara mensurveinya, nanti kita bisa tanya juga dengan yang ada di sini seperti apa. Semua tujuannya satu, ini kita untuk supaya alat ini pemasangannya tepat dan bisa memberikan manfaat Pak, dan menurunkan angka fatalitas serta meningkatkan keselamatan. Silakan kepada Polda Sumatera dan Kaltim, silakan bertanya selagi di sini ada juga bagian analisisnya ya Pak ya. Silakan Bapak kalau kesulitan bagaimana cara menganalisis di suatu daerah yang Bapak kaji, Bapak bisa sekarang bertanya di sini dengan yang ada di sini, mungkin dengan Mas Imron atau adik-adik ini yang memang kita perbantukan ya Pak ya, mungkin bisa membantu. Karena dari data laka itu Pak, sebenarnya bisa dikelola Pak ya, dari data laka yang ada bisa dikelola apa yang harus Bapak lebih detailkan lagi supaya analisis Bapak itu lebih tepat dan lebih baik. Itu mungkin masukan dari kami, silakan ditanggapi dan kita berdiskusi lebih dalam lagi. Karena waktunya memang kita sediakan sampai jam 12 Pak. Jadi tidak apa-apa, kami juga malu SDM dari Polri masih banyak yang memang belum mempunyai kemampuan ya Pak ya. Kita nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Kita belajar supaya analisa kita lebih baik, supaya survei kita juga lebih baik ya kan Pak. Nah kita bagaimana cara mensurvei yang baik, silakan sekarang kami sudah ada di sini yang siap membantu dari Polda Sumut atau Polda Kaltim yang ingin ditanyakan. Kami persilakan yang ingin bertanya, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah ada rasa malu Pak, kami juga sama-sama belajar. Silakan kita berdiskusi lagi lebih dalam lagi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih kepada moderator, silakan. Baik, demikian tadi tanggapan dari Kaur Audit Sudut Arus dan Inspeksi di Kantor Korlantas Polri, Komisaris Polisi Endang Batming SHMH. Kami beri kesempatan untuk menanggapi terlebih dahulu dari Polda Sumatera Utara. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Jadi kami amat terima kasih atas saran dari Bupati. Dengan hal tersebut itu buka wawasan kami ya, masalah survei seperti ini. Kita tidak malu, memang kami di sini tidak memiliki kemampuan khusus ahli itu di bidang survei jalan ya. Jadi kalaupun nanti ke depan kami harapkan kami bisa dipandu
ya minimal dari Korlantas, kira-kira ya apa-apa aja yang harus kami dapatkan data di lapangan. Jadi kami bisa itu akhirnya seperti dituntun. Jadi kami tahu apa yang harus kami cari di lapangan itu seperti ini. Jadi kalau selama ini ya ini yang ada di dalam pemikiran kami. Karena setelah audit kecepatan, jadi dengan ada ahli, ya bisa nanti dituntun. Tapi di sini diberi gambaran, ya untuk mendapatkan suatu survei yang baik dan benar itu, apa-apa aja data apa-apa aja yang harus bisa kami dapatkan di objek tersebut, ya supaya hasil survei kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ya, jadi seperti yang kami lakukan ini, inilah namanya baru perdana kita melakukan survei untuk kegiatan ini. Terus itu aja sekedar tanggapan saya, dan kalau lagi kami di sini, Pulau Sumatera Utara itu mohon masukan daripada para ahlinya untuk seperti apa yang ingin kita harapkan bisa tercapai. Terus itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Bapak dari Polda Sumatera Utara, Kompol Prambono, Kasih Standar di Polda Sumatera Utara. Selanjutnya saya beri kesempatan ke Polda Kalimantan Timur, Bapak Igen Sudiata, silakan Bapak. Baik. Terima kasih Mas Imron. Aduh, siap. Bu Endang, terima kasih. Jadi masalah alat yang dipasang oleh BPTD memang ada dua di lokasi black spot kita di kilometer 6 dan 10. Itu pemasangan tahun lalu, Bu. Jadi kami juga bingung karena kami tidak mengetahui apa sih jenis alat audit kecepatannya nih. Jadi dia berupa kamera, kemudian ada tulisan, Bu, di tengah itu. Tulisan dan setiap kita lewat ada tertera kecepatan. Nah, dalam pemasangan tersebut dari BPTD tidak pernah koordinasi dengan kami, Bu. Jadi kami mau menanyakan juga agak segan, tapi dengan ada saran dari Bu Endang, kami akan segera ke sana, Bu. Jadi maksud tujuan pemasangan alat tersebut apa? Karena kok bisa dipasang pas di daerah black spot kita? Kami kurang tahu juga, Bu, pas dua daerah black spot kita dipasang. Nanti ingin segera tidak lanjuti untuk menghubungi kepala BPTD kami, kebetulan juga dekat kantornya. Kemudian yang kedua, masalah survei, Bu, memang kami kesulitan di Kaltim ini, itu anggota kami tidak ada yang pernah melaksanakan pelatihan mungkin, Bu. Jadi kami kemarin survei dibantu oleh dari PU dan Disub juga, memang mereka punya sertifikasi survei. Jadi datanya lengkap, nanti akan kami kirim, Bu, data lokasi yang direkomendasikan untuk pemasangan alat tersebut. Nah, memang kendalanya yang pertama adalah yang untuk yang jalur 1-2, untuk pos pengawasannya agak susah, Bu, agak jauh. Ya, tidak ada pos pengawasan untuk alat tersebut. Yang nanti kami takutkan pengawasannya susah. Alat tersebut sangat mahal, apabila nanti akan terjadi kerusakan, kami juga akan kesulitan, Bu. Sehingga kami membuat yang ketiga dan keempat. Tiga dan empat itu memang kita taruh di pos. Pos kita ada dua tempat di situ, khusus untuk pemantauan KTL, namanya pos KTL. Kemudian masalah survei juga, Bu, yang kami sampaikan memang kami mungkin mohon Pak Ipan data survei yang diperlukan untuk pemasangan alat, mungkin kami minta batasan-batasan apa aja yang perlu disurvei, itu yang kami tidak ada data, Pak. Jadi kami berdasarkan survei, berdasarkan kenyataan di lapangan, tapi untuk pemasangan alat. Tapi namun untuk kriteria yang pasti dari tim teknisi kami belum pernah ada, Pak. Jadi mungkin kalau bisa Pak Ipan bisa mengirimkan kami data-data apa yang diperlukan, mungkin kami akan laksanakan ulang untuk survei untuk alat tersebut. Demikian, Bu. Terima kasih. Dan Pak Ipan, selamat siang. Silakan. Terima kasih dari Polda Kaltim dan Polda Sumatera Utara. Kami persilakan untuk Bu Endang untuk menanggapi. Terima kasih atas tanggapannya dari Polda Sumut dan Polda Kaltim. Jadi gini, mohon izin, mungkin setelah rapat ini kami coba berdiskusi lagi dengan konsultan. Kita tampung semua yang kita dapat masukan dari kedua polda ini. Nanti kita coba membuatkan tabel metrik yang mungkin memudahkan apa sebenarnya yang diperlukan, ya kan Pak, biar arahnya lebih tepat. Mungkin sementara itu dulu tanggapan dari kami, mungkin ditambahkan nanti dari Pak Ivan. Yang jelas tindak lanjut dari ini pasti ada untuk kelanjutan progres selanjutnya. Mungkin Pak Ivan tambah. Ya, nanti sederhananya nanti Bapak ke Dinas Perhubungan, jadi minta data tentang inventaris sarana-sarana jalan ya, rambu dan marka jalan,
Jadi contoh apa yang data sudah kita dapat dari kota Bekasi akan saya share. Saya belum ada nomornya Pak. Siap. Ya. Nanti saya share. Nanti bisa datanya dimintakan ke Facebook untuk dilengkapi seperti itu. Yang pasti kita kalau dari saya pembuatan ini kita karena juga masih pandemi Pak, jadi kita berharap banget surveinya itu ya Bapak bisa bantu dari apa surveinya kita, jadi kita masih terbatas juga untuk keluar kota Pak, jadi kita tolong datanya benar-benar di apa dilengkapi satu. Terus yang kedua ini kami kan juga sebenarnya saya di apa di IT ya Pak, jadi akan mengotomasi proses ini Pak. Jadi di IT itu sebenarnya gampang Pak, bagaimana data itu bisa berupa data Pak, berupa angka gitu misalnya, berupa lokasi. Jadi kalau gampangnya itu komputer dia akan menjumlah, mengkali gitu Pak. Nah tapi kalau tadi Bapak posisinya disampaikan nggak jelas, nah, komputernya bingung Pak nanti. Tidak, mudah. Seperti itu Pak. Itu aja tanggapan dari saya. Nanti yang berjalan nanti kita perbaikin. Di Bapak tetap ngikutin presentasi-presentasi di paparan di polda berikutnya. Jadi kita akan terus coba perbaikan di polda-polda berikutnya. Nanti akan kembali lagi ke polda Bapak Sumut dan Kaltim secara berkala. Terima kasih. Mungkin sementara tanggapan dari konsultan dan kami cukup. Nanti akan kan memang ada grup nanti untuk yang belum masuk di grup nanti akan kita satukan, nanti kita lewat grup WA aja nanti di share apa data yang kita perlukan, nanti kita share semua. Mungkin sementara dari kami cukup sekian. Baik, terima kasih. Tadi adalah tanggapan dari konsultan IT dan Kaur Audit yang sudah mengambil kita saling berbagi informasi. Ke depan nanti demi kelancaran perangkat sistem audit dan ketepatan pemasangan, kami bantu juga dari Polda untuk melengkapi data yang dibutuhkan dari kami. Nanti kami akan memberikan informasi metrik data yang dibutuhkan. Diinformasikan juga nanti setelah pemasrakan atau latihan ini dipasang, nanti juga ada pelatihan operator. Cuman untuk waktu dan tempat nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Sebelum acara ini kita tutup, apakah ada tanggapan lagi yang ingin ditanyakan dari Polda Sumatera Utara ataupun dari Polda Kalimantan Timur? Kami persilahkan. Terima kasih. Saya rasa untuk sementara ini cukup dulu Pak. Kami akan melengkapi data-datanya dulu sesuai dengan lokasi itu, nanti kami kirim selanjutnya di Blackboard kita, jumlah laka, MD, lemah. Nanti akan kita kirim. Dan data itu memang ada, memang pada saat ini belum kami tampilkan. Nanti kami kirim kembali Bu, kita susulkan Bu. Folder Kaltim. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh di-unmute lagi Pak, tadi kan habis ya. Silakan Pak. Mohon izin, Bu Endang. Ya, silakan. Masalah alat audit kedapatan ini, kami kan belum membuka itu yang Ibu kirim dua box, kami ingin tahu Bu. Jadi kriteria dan fungsi daripada alat-alat tersebut biar bisa kami tanyakan ke BPTD nanti ya Bu. Karena kami kalau tanya ke BPTD bingung juga kalau tidak tahu kriteria alat yang akan dipasang. Mohon izin Ibu Endang, saya rasa itu aja Bu. Terima kasih Bu. Iya Pak, nanti di share ya Pak ya, tentang alat itu kira-kira gambarannya di sini seperti apa, nanti dikabarin ya. Lewat ya. Nanti ya. Iya Pak, makasih. Baik, apabila tidak rasa sudah cukup untuk sesi pemaparan hasil survei penentuan lokasi perangkat sistem audit kecepatan yang akan dipasang di Polda Sumatera Utara dan Polda Kaltim, dari Korlantas maupun dari jajaran sudah tidak ada informasi yang disampaikan lagi, maka acara hari ini akan kami tutup. Sebelum kami tutup, marilah kita baca alhamdulillah bersama-sama atas kelancaran pada kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih Kaur Audit dan tim IT maupun dari vendor yang sudah bergabung dan berpartisipasi dari jajaran Ditkamsel Korlantas Polri pada hari ini, juga dari jajaran Polda Sumatera Utara, jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur, peserta-peserta yang ikut bergabung dari PJR Jagorawi dan peserta seluruh peserta yang bergabung pada kegiatan hari ini.
ucapkan terima kasih. Kita sejalan dengan program Polri yang presisi, polisi yang prediktif, mengedepankan kemampuan prediksi situasi dan kondisi terhadap permasalahan gangguan kamsul tinsar lantas. Semoga kita selalu diridhoi dan diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Polri yang presisi. Waalaikumsalam.